Nanti kalau amalan nasa dan hubur kita tambah liyakun alil alamin dan nadhir. Dan sama-sama kita hormati Kak Fahri Ansyah sebagai ketua remaja Ketan Remaja Masjid Jami Ali Jabat. Insyaallah minggu depan ada acara yang tidak di puncak. Iya, itu kurang gak? Kagumu ini ada ya cincay lah. Sama-sama kita hormati para remaja putra dan putri Remaja Isra Masjid Jami Alis Remaja Masjid Jami Ali Jawa. Sama-sama kita hormati seluruhnya dah. Ya, alhamdulillah syukurillah. Dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis taklim guna untuk belajar. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada hidup kita dengan apa yang kita niatkan dan apa yang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, jamaah putra dan putri majelis taklim Masjid Jami Ali Jabah yang ada di rumah ataupun yang ada di masjid, yang ada di radio nggak jadi lagi. Belum ya? Oh, belum. Besok masukin kelas FM. Ada besok ke majelis kalau siapa? Pakai Bang Rudi radio ini? Enggak, belum ada ya, masih proses. Lupi kali. Insyaallah kita akan mempelajari kitab Akhlaqul Banin. Akhlaqul Banin ini kita belajar tentang akhlak, tentang perilaku. Sebenarnya ada dua kitab, Akhlaqul Banin dan Akhlaqul Banat. Akhlak buat anak laki, ada akhlak buat anak perempuan. Nah, yang laki pelajarin ini juga, yang perempuan pelajarin ini juga. Nanti insya Allah kalau banyak umur, yang perempuan pelajarin Al-Banat juga, yang laki juga pelajarin Al-Banat. Ya, kayak gitu. Dapat ini gak? Tidak ya? Nah, ya. Kita baca patehan dulu ini buat pengarang kitab. Al-Hadidnya, wa'alaikumina dan sholat, wa'alaikumina dan Mustafa Rasulullah, Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4. Bimadza yatakhallaqul walad? Dengan apa ataupun bagaimana perilaku seharusnya perilaku itu seorang anak? Gimana datu? Gimana perilaku atau akhlaknya anak-anak itu bagaimana nih? Yang mesti dilakukan itu seperti apa? Biar benar-benar akhlak itu akhlakul karimah. Al-awwal, yang pertama, yajibu 'alal walad an yatakhallaqa bi akhlaqil hasanah min shighari. Wajib kepada anak-anak untuk memulai dari kecilnya dengan akhlak yang baik. Mulainya dari anak-anak ya. Anak-anak mulai belajar akhlak yang baik. Anak-anak yang belajar akhlak yang baik, yang ngajarin siapa? Abang-abang yang ngajarin. Akhlak apa sih akhlak? Akhlak itu perilaku, tingkah laku keseharian. Yang muda menyayangi yang tua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Dimulai seperti itu. Nyoy sayang ami iyo, iyo menghormati nyoy. Nah, kita dengar nyoy ya.
kan enak gitu. Sore jam pulang ke rumah, tanya nak inyoy, dari mana deh? Ibaratnya kan begitu. Merintir aja udah. Enak dari itu. Iya, ketemu abangnya, ketemu inyoy, salaman. Susah kita nggak nih, nggak susah kalau kita nggak mulai. Nah, mulai, jangan pakai malu. Yang di sini yang abang ade, ya udah mulai dah. Kita, yuk salaman aja yuk, tangan yuk. Okay. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kalau Satrio ini contohnya, contohnya Satrio deh, semua contoh Satrio deh. Kalau si Satrio ini perilakunya buruk, komelin nyoy. Ya, centil. Centil, komelin. Itu artinya ada rasa sayang antara abang kepada adik. Nah, kalau udah sayang, adik pun menghormati abangnya yang tua. Buat apa sih? Ntar kalau kita udah kagak punya orang tua, yang ditakutin kalau masih ada orang tua kita kagak akur, ntar kalau orang tua kita udah kagak ada, malah jadi berantem mulai. Nah, gitu. Biar akur mulai kayak gitu. Yang muda menyayangi, yang menghormati yang tua, mulai semuanya. Biar kompak bikinin seragam keluarga yang couple. Biar orang-orang apa? Love me ke kanan, love you ke kiri, dan gitu kan. Abang inyoy ke kanan, adik inyoy ke kiri, gitu. Jalan ke masjid bareng itu enak banget kayaknya gitu. Enak banget aja ya. Jalan, pegang tangan yuk. Ayo banget. Mau kayak gitu? Dari kecil sebenarnya itu juga. Ini teman-teman yang masih kecil-kecil, ame abang-abangnya juga begitu. Hormatin abang-abangnya, jangan wai-wai-wai aja. Lu gue enggak. Ya. Yang kecil-kecil nih. Hormati yang tua ntar bakalan sayang sama yang kecil-kecil. Sayangnya gimana? Kalau lagi ada perbuatan yang gak cocok, ditegur sama yang tua-tuanya. Enggak baik, gini enggak baik. Jangan perlakukan kayak gini, ini gak baik. Itu arti sayang. Artinya gak mau regenerasi selanjutnya terjerumus ke jalan yang emang benar-benar bukan jalan. Paham gak? Ke jalan yang bukan benar-benar jalan. Sebelah kanan jalanan, setapak. Sebelah kiri got, malah jalanin di got. Ada gak orang begitu? Ada, sekarang begitu modelnya. Ini kan jalan setapak, sini got. Seharusnya kita pakai buat jalan kan nih? Jalanan kan? Ini kagak nih malah jalan lewat got. Kita tegur, jangan lewat got, kotor. Banyak beling, ntar bau kakinya. Bang, apa-apa yang gue temen sih. Yang gitu modelnya. Sampai di orang sekarang kalau ditegur dia begitu malah, dia malah galak. Galakan dia. Buduh, apa jalan-jalan gue? Jalan aja terus. Jalan malah lagi got. Ingat, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dulu. Min zikril ya'i sama kuban fi kibarihi. Kalau dari kecilnya udah berakhlak mulia, udah memiliki akhlak, udah menerapkan akhlak, nanti ketika dia gede bakalan disenengin sama orang. Enak aja. Enak. Apalagi remaja masjidnya, remaja masjid kudu nih ngejagi anak-anak bocah-bocahnya nih. Biar nanti ketika gede itu anak apa namanya? Menjadi suatu contoh perilaku yang baik buat tetangga-tetangga sebelahnya.
Di samping itu jadi enak kita kalau minta proposal. Kok dia minta ibu kenal, udah gampang udah, beres. Nggak harus saya minta proposal, minta proposal ke dorong gua. Mungkin begitu aja. Ya, bilangin aja Arsa ini. Apa lagi sih sini anak-anak di sini? Publis, ini publis. Biar nanti ketika besarnya disenengin, namanya disenengin, menjadi panutan. Buat orang itu menjadi seperti ini. Ya Allah, itu anak kita kuat, belum azan aja udah ke masjid. Nah, kayak gitu ya. Ntar mudah-mudahan tuh punya anak bisa kayak gini. Ya, kayak begitu. Jangan sampai kayak begini. Ya Allah, belum azan tuh udah sholat duluan. Ya kenapa begitu? Kalau sudah ada anak itu kelinga, belum asal sebayang bulan atau berangkat. Jangan pecincang yang itu. Yardu anhu rabbuhu, maka diridhoi orang seperti itu diridhoi yang siapa? Yang pertama ame rabbuhu. Siapa itu rabbuhu? Rabbuhu itu bisa kalau di rumah itu kayak orang tua. Murabbi. Murabbi itu kayak pendamping, pembimbing yang ngajarin kita. Murabbi. Siapa kalau di rumah? Ayah ame ibu. Kalau ayah ame ibu udah redo, Allah pasti redo. Ridho Allah fi ridhol walidin wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Fi sakhatil walidain. Kalau misalkan Allah orang tua redho, Allah pasti redho. Tapi kalau orang tua kita udah murka, marah ame kita, maka Allah pasti akan murka. Orang tua. Artinya bukan ame abang doang kita berakhlak, ame orang tua begitu juga. Wah, ada yang ngomongin orang tua. Mumpung masih punya ibu, mumpung masih punya bapak, pergunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk hormat dan patuh kepada mereka. Orang tua. Zaman sekarang ini kita dijajah ame hak asasi manusia, apalagi hak asasi anak. Persetan ame hak asasi manusia. Anaknya mabok, orang tuanya gebuk, orang tua yang dipenjarain. Kan gitu modelnya. Hak asasi manusia. Anak sekolahan, apa ya? Contohnya tawuran. Diomelin sama gurunya, ditabok sama gurunya, gurunya malah yang dipenjarain, bukan anaknya. Komnas HAM. Persetan kami juga semua. Orang jadi gak terdidik dengan itu semua. Akhirnya Indonesia bahkan Jakarta menjadi kota yang bebas. Mau ngapain lagi? Jangan heran kalau begini terus nanti orang berzina di pinggir jalan. Jangan heran. Berzina di pinggir jalan, berzina aja. Apa alasannya? Hak asasi manusia, bos. Lu gak ada hak buat ngelarang-ngelarang gue. Ke manusia sama manusia, ini hak gue. Ini kepribadian gue. Gue mau ngapain deh di pinggir jalan, udah. Maksiat. Sampai awal mulanya hak asasi manusia. Amerika. Amerika yang pertama kali melaksanakan oleh hak asasi manusia. Tapi Amerika sendiri yang paling banyak melanggar hak asasi manusia. Amerika. Indonesia tahu begitu malah diikuti. Tuh modelnya. Kita berakhlak ayo dah berakhlak. Ame yang tua kita hormat, ame yang muda kita sayang. Kita udah. Biar orang tua kita kira, orang tua kita itu wayuhibbuhu ahluhu. Keluarganya juga cinta, keluarganya juga senang ame dia. Enggak pakai minta duit udah digelojorin duit. Bener, kalau keluarga ini girang, kalau keluarga senang sama kita mah enak. Enak udah bawaannya.
biasa aja udah. Jangankan lebaran, enggak lebaran duit terus dikasih. Sayang, orang sayang. Kan begitu. Aing juga kalau disayang sama perempuan, belajar aing terus. Duit jajan besok dipindah sekarang. Buat siapa? Buat orang yang sayang. Cia, gitu ya. Sampai ada orang yang tiar apa sampai? Wajami unnas dan seluruh manusia, orang-orang jadi senang. Artinya yang kecil-kecil jangan tengil. Jangan petatang petenteng, ntar kalau misalkan petatang petenteng, ntar orang pada gede. Ini yang kecil-kecil gak petatang petenteng, yang gede-gede ini petatang petenteng. Enggak. Yang gede-gede ngasih tahu, lu jangan kayak begini, gak bagus. Yang begini gak bagus, yang begini bagus, jalanin. Itu artinya sayangnya seorang abang kepada adik. Tuh. Cari hormat dari gimana? Bilang iya. Iya bang, pasti udah diingetin. Nanti kalau kita salah lagi, tegur lagi ya bang. Kalau ditegur jangan malah marah. Ya malah berterima kasih. Asal ini wajib alaihi aidan ayyab ta'ida anil akhlaqil qabihah. Yang pertama kita tadi disuruh untuk menjadi akhlak yang baik. Yang kedua ayyab ta'ida agar menjauhi bahkan meninggalkan akhlak-akhlak, perilaku-perilaku yang jelek. Kita disuruh tinggalin. Belum bisa tinggalin, paling gak jauhin. Ayat Aida, jauhin dulu pelan-pelan akhlak yang jelek. Ntar disini ada nih, terus ada nih kalau masalah. Ntar gimana carinya buang ingus, gimana carinya buang reak. Kan gitu kan, kita belum pelajarin kan. Padahal kita lagi rapat ada aja. Wow. Mumpung udah begitu Roman, tuh mitra kumpah yang mana-mana kena. Ada yang lagi main buang ingus, Roman. Ya itu akhlak qabihah, jelek. Ayat ta'ida, agar dijauhin bahkan ditinggalkan. Kayak layakuna makruhan, agar gak dikedekin orang. Ini kebalikannya. Kalau misalkan kita meninggalkan perbuatan yang buruk, biar ngapain? Biar orang gak gede amin kita. Kalau orang yang udah gede amin kita, udah gak enak, mendingan mati. Ya, kalau orang udah pada gede amin kita, gak enak udah, mendingan mati. Mau jalan ke sini orang gede gede, lewat sini orang gede gede. Lewat sono, baru lewat diomongin. Untung sana di orang, gitu. Gak enak. Itu masih hidup orang kurang gede gede. Ntar gimana kita mati, emang ada yang gontong kan kalau orang kerja agak, dari ini sudah jadi bangke, kebutin lalat ya. Nah itu kita disuruh menjauhin perbuatan perilaku-perilaku yang buruk. Kayaklah yang pun sama keruhan layar Tuhan buruk buhu walai mikuhu ahluhu walai ahadu minan nas. Agar gak dibenci, apalagi biar kagak orang, biar orang tua kita redoin. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, orang tua kita kagak redo. Kalau orang tua kita kagak redo, Allah pasti udah pasti kagak redo. Orang tua boleh dibantah. Kalau orang tua itu ngajakin kita musyrik, orang tua boleh dibantah. Kalau orang tua itu ngajarin kita untuk enggak taat sama Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa ka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Jadi kalau misalkan orang tua kita nyuruh kita untuk musyrik dari agama Allah, dari ketaatan kita kepada Allah, falak itu ya umat. Ya artinya dibantah. Bantah dengan cara yang pelan. Falak itu ya umat, artinya jangan diikutin kalau orang tua kita nyuruh kita musyrik. Falak itu ya umat. Tapi ada tapinya, jadi orang tua ini.
ma'ruf itu kita tolak. Tapi kita disuruh wasahibul ma'ruf dunia ma'rufa. Kita disuruh untuk menemani orang tua kita itu dengan cara yang hidup, dengan cara yang baik. Arti menemani gimana? Tetap kalau misalkan kita disuruh masak-masak, cipiring-cipiring, ngomong sama orang tua yang lembut, jangan ini nanti ngomong binatang. Kebanyakan orang kita yang ngomong orang tua lagi ngomong binatang. Kalau mau, ente mana? Kalau sakit nanti, kalau sakit. Suster, kita murid orang beranak. Orang beranak itu antara hidup dengan mati. Kebanyakan ibu itu lebih memilih mati asal anaknya hidup. Ibu tuh. Biarin dah kita aja yang lewat asal anak kita yang gak lewat. Antara segitu. Order. Keluarganya gede-gede, kalau misalkan dia berakhlaknya jelek,
itu, ayo bareng-bareng berubah. Kita hijrah bareng-bareng. Apa artinya hijrah? Hijrah itu artinya berpindah tempat. Yang tadinya perilaku kita buruk, ayo kita bareng-bareng hijrah ke perilaku yang baik. Ingat, enggak ada orang baik, adanya orang yang berusaha untuk baik. Enggak ada orang baik, adanya orang yang dianggap baik dan orang yang menganggap dirinya baik. Gitu. Ya, orang baik enggak ada. Adanya orang yang dianggap baik dan orang yang menganggap dirinya baik. Orang baik enggak ada, adanya orang yang berusaha untuk menjadi baik. Nanti ketika dia lagi usaha menjadi baik, umurnya enggak ada, dia mati, maka orang-orang yang menilai alamnya baik, perilakunya baik. Itulah disebut orang baik. Ya, kayak gitu. Nilai aja kita gak mau dapat nilai 5, gak mau kan. Mau dapat nilai 8, 9, akhirnya kita belajar. Gak sampai nilai 4, gak mau aja gitu. Jamaah yang di luar gimana? Pada kejaran. Jamaah yang di luar. Ya, merapat. Yang di sana, di depan, seberang. Seberang belok kiri. Rapat kemarin. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Ini udah selesai. Cukup sampai sini dulu. Kalau mau ada pertanyaan silahkan pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, ada yang jawab. Kalau ada yang gak bisa jawab, ada yang tinggalin. Ya kayak gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah orang tua itu kira dengan hal seperti itu. Artinya
satu hari itu Allah ampunin pengadilan tak. Gari-gari apa? Satu hari di akhirat dan satu hari di dalam kubur sama aja kayak 1000 tahun. Mau segala perasaan apa? Iya, pokoknya satu hari di sana itu Allah ampunin. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya itu bikin pantai hal merah. Tama apa kayak gitu, kirim pantehan orang tuanya, doain. Habis sholat di memang itu jangan pakai tinggalin. Jangan pakai tinggalin doa sama orang tua, Ramadhan kirana. Coba Rabiul Kirli, Wali Wali Daya, Warhamu Pertama Rumayana, 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 Rumayana. Ya Allah, ampunilah itu orang tua aku, dosa-dosa saya, orang tua aku, orang tua aku. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi tinggal di sikir. Andai, Tuhan, ajak juga anak-anak remaja. Ada anak remaja ijabah, ada anak remaja al-sakit. Ajak. Yuk, arwahannya di rumahku yuk, orang Tuhan. Arwah harapan. Kita doain buat orang tua itu. Jangan pakai pikirin biaya. Kalau lo kayak gitu, teman-teman ditanggung. Nanti lo kan pengen dihancaran ini. Ngomongin orang tua ini tuh. Tuh. Ayo kita pikirin ini, beri makanan buat dia. Kan gak akan bilang pikir. Fardu wajib bagi seluruh orang muslim.
fardu atau wajib. Sekarang kita belajar di sini enggak kelihatan pahalanya, enggak kelihatan pahalanya. Orang yang belajar pahala kita enggak lihat. Dia pahalanya di mana? Maka itu jangan bosan-bosan ngaji di mana aja. Ngaji di mana aja bosan-bosan. Pengajian remaja di sini, ada Sasitia ya, ada Kiai Nazrul Insaf, ada Kiai Salah Romani, Yang Mustaqim, ada Kiai Muhammad Umar Khotib, ada Kiai Faisal Majid, Kiai Faisal Majid, ada Ustaz Lutfi, ada Ustaz Wadud, banyak aset asanid. Ini di antara kampung sini aja udah berapa nih ulama? Di kampung sini doang nih, di jalan ke belakang. Sebuah jenderal pertama itu banyak banget, ya, ya, ya. Ada Ustaz Firdaus, ada Ustaz Romani, belajar manfaatin guru-guru kita, manfaatin bukan manfaatin rokoknya, manfaatin waktunya mulai belajar. Kalau nggak tanya, kalau nggak tahu tanya ini kayak gitu teman-teman. Jangan kamu aku dah nanya aja bilang pada orang remaja kudu kompak. Remaja kudu kompak, kudu semangat, jangan sampai putus asa. Capek boleh, tapi jangan pakai gerutu. Kalau kita gerutu gimana? Kita berjuang ke yang lain kali mati lah. Tapi kalau kita gerutu, seakan-akan kita gerutu ke Allah. Takutnya kayak gitu. Ntar malah jadi gurunya kepada Allah kan. Aku sampai kotak ini dari dalam jangan. Kita niatin mudah-mudahan ini menjadi bekal kita buat nanti di akhirat. Amin. Di rumah Ade, insya Allah tanggal 21 Maret malam minggu ada acara maulid. Maulid anak muda semuanya. Dari mana aja? Dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang Selatan, dari Cikoko, dari Pandeglang, dari Banten, pada datang semua. Insya Allah pada datang semua. Takutnya ntar dari mana-mana pada datang, kalau saya pengen datang, datang ya. Nah, ini undangan buat semuanya. Malam mingguan bareng, tanggal 21 Maret. Di depan rumah ini. SD 07. Ya, duduk bareng di situ, kita dengerin mau itu asana. Buat yang mau nyumbang, silahkan nyumbang. Paling tinggi 200. Ya, pokoknya paling kaya. Sebenarnya itu mudah. Jadi duit proposal aneh itu kurang 27 juta. Kurang 27 juta. Sebenarnya 27 orang itu cukup. 27 orang cukup. Gak usah pakai keliling-keliling proposalis lagi. 27 orang cukup. Asal setiap orang menyumbangnya 1 juta. 27 juta udah betul. Gak usah lagi keliling-keliling proposal, kayak dana, tok-tok-tok, gak dana, gak usah. Bilangin gitu, Pak, sebenarnya kita gak usah kayak keliling-keliling yang diri. Kalau Bapak nyumbangnya 1 juta, 27 orang cukup. Bilang begitu, bisa. Gak cepat, susah. Buat teman-teman yang lagi pada berjuang di remaja, semangat. Sir walatubali warkifahu mustamir. Sir, jangan terus walatubali, jangan memirai omongan-omongan orang yang menjatuhkan. Warkifahu mustamir, perjuangan itu terus menerus. Jangankan mundur, berhenti aja kita gak boleh. Terus, orang mau ngomong apa, jalan terus, semangat. Ntar kebanyakan, wah gua enakan dan media, gua enakan dan media, ini gak jadi-jadi. Jalan terus, semangat. Ada yang kegiatan, olahraga ada yang bulu tangkis adain, futsalan adain, ini adain. Intinya merangkul pemuda biar gak kemana-mana. Kalau mau kumpul-kumpul di masjid biar positif, ini masjid dijaga. Jangan sampai masjid tempat mesum. Udah banyak sekarang modelnya masjid dipakai buat mesum, udah banyak. Ini remajanya dikuatin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
السبح بدأ من طلب.